Inilah video amatir saat seorang juru parkir liar dengan membabi buta menganiaya seorang pengunjung usai berbelanja di salah satu mal di Jalan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat malam lalu. Meski telah dilerai warga, pelaku tetap berusaha menganiaya korbannya. Beruntung personel Polsek Panakukang cepat tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku. Sementara korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara karena mengalami luka serius. Kejadian ini dipicu pelaku yang tak terima diberi uang parkir sebesar Rp2.000. Sempat terlibat debat, pelaku lantas menganiaya korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana dengan ancaman kurungan 2 tahun penjara.